Mantap bercerai, Lady Nayoan siap buka jalan Randy dan Syahnaz Sadiqah untuk bersama. Lady Nayoan ingin menyudahi pernikahannya dengan sang suami Randy Kejar Ernet. Tekadnya bulat untuk bercerai setelah Randy dua kali ketahuan selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah. Makanya, ia sengaja membongkar hubungan terlarang Randy dan Syahnaz ke media sosial hingga akhirnya jadi sorotan publik. Tujuannya, yakni untuk membuka jalan mereka hidup bersama sebagai pasangan. Hampir setahun Lady menutupi perselingkuhan itu. Harapannya, Randy dan Syahnaz menyudahi hubungan terlarang mereka. Tapi tak diindahkan. Tapi nyatanya tidak hingga kesabaran Lady berada di ambang batas. Lady lantas membagikan potongan chat yang didapatnya dari handphone Randy. Ia juga mengunggah tangkapan layar riwayat perjalanan Randy yang disebutnya mendatangi rumah Syahnaz Sadiqah di malam hari. Saat itu JJ Govinda, suami Syahnaz, sedang berada di London, Inggris. Lady dalam beberapa unggahannya tak sungkan menyematkan akun Instagram Syahnaz. Lantas bagaimana reaksi Randy saat unggahan Lady sontak menjadi perhatian jagat maya? Menurut Lady, tak ada respons dari Randy. Lady menegaskan tak akan menghapus postingan yang membongkar perselingkuhan suaminya. Termasuk terang-terangan menyertakan akun Instagram Syahnaz. Ia siap menanggung risikonya. Kini situasinya jadi rumit dan pelik. Namun, ia menegaskan bahwa yang menghancurkan keluarga adalah mereka sendiri.